Halo sahabat liputan6.com, saat ini kamu menyaksikan One Shot. Berita yang kami bacakan adalah berita pilihan kamu dari sosial media. Dan berita yang terpilih kali ini adalah mengenai 10 situs terlarang paling mengerikan di dunia. Banyak situs-situs mengandung konten yang tidak sesuai, bahkan dilarang untuk diakses. Sampai saat ini, situs-situs tersebut telah diblokir. Jelas saja, keberadaan situs tersebut meresahkan masyarakat karena dapat memberikan dampak berbahaya yang berkepanjangan. Terdapat 10 situs yang diklaim terlarang dan begitu mengerikan di dunia. Apa saja? Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Rent a Hitman. Situs ini merupakan situs terlarang yang membuat konsumennya menggunakan jasa pembunuh bayaran atau hitman. Namun, situs mengerikan ini memiliki peraturan manusiawi, yaitu pembunuhan tidak boleh dilakukan kepada orang yang berusia di bawah 16 tahun dan juga 10 tokoh populer di dunia. Plane Crash Info. Plane Crash Info merupakan situs yang mengoleksi rekaman suara dan transkrip dari keadaan detik-detik kecelakaan pesawat. Dibeberkan rekaman kejadian kecelakaan pesawat dikumpulkan sejak tahun 1960-an. Yang paling fenomenal adalah salah satu rekaman suara yang direkam pada saat serangan teroris pada peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Creepypasta. Creepypasta sempat populer karena merupakan situs cerita horor online. Namun situs ini membawa dampak buruk bagi para remaja. Pada tahun 2014, seorang remaja berusia 14 tahun membunuh teman sekelasnya dengan tikaman sebanyak 19 kali. Cannibal Cafe. Cannibal Cafe merupakan situs yang diblokir hampir di semua negara. Situs ini merupakan forum online yang berdiri sejak tahun 1994. Forum ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kelainan, di mana nafsu makannya meningkat ketika melihat daging manusia atau lebih sering disebut sebagai aksi kanibalistik. Forum ini memungkinkan penggunanya untuk membeli daging manusia secara online. Parahnya lagi, penggunanya bahkan bisa menawarkan dirinya untuk dimakan. Hardcore. Situs ini merupakan situs kumpulan gambar gore atau sadis atau disturbing picture yang kerap menampilkan foto dan video dengan tingkat kebrutalan yang begitu mengerikan. Suicide Guide. Suicide Guide merupakan situs terlarang yang menawarkan panduan bunuh diri bagi para pengakses. Situs ini menawarkan risiko lewat presentase yang diberikan jika penggunanya memilih cara bunuh diri mana yang paling efektif. Shay St. John. Shay St. John merupakan tokoh fiksional buatan artis Eric Fournier yang memanifestasikan bentuk boneka yang menyeramkan. Konon, Shay merupakan seorang supermodel yang mengalami kecelakaan kereta api. Akhirnya ia dibuat lagi dengan menggunakan kumpulan boneka manekin dan dimainkan oleh Fournier. Setelah Fournier meninggal, website Shay semakin sering dikunjungi. Pro Anna. Pro Anna merupakan forum online yang mendukung gaya hidup anoreksik dan bulimik. Ini artinya, para wanita atau bahkan pria diperbolehkan untuk tidak makan berhari-hari agar bisa mencapai berat badan yang diinginkan. Human Leather. Human Leather merupakan situs asal Inggris yang menyediakan barang dan aksesori fashion yang terbuat dari kulit manusia. Diungkap, situs ini menggunakan kulit mayat yang telah didonorkan agar bisa melapisi barang-barang yang hendak dijual. Dan yang terakhir adalah Opentopia. Opentopia merupakan situs ilegal yang memungkinkan penggunanya untuk memanfaatkan kamera pengintai yang tersebar di beberapa tempat di beberapa negara. Demikianlah One Shot edisi kali ini. Jika kamu ingin informasi favoritmu dibacakan, silakan mention Twitter kami di @liputan6.com dengan hashtag One Shot. Sampai jumpa di One Shot selanjutnya.